Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka ia akan difahamkan di dalam agama. Maka dia dipandekan di dalam agama. Dia difahamkan di dalam agama. Alim dia, faqih, mengerti agama. Itu kenapa begitu? Karena orang alim itu punya rim. Beda sama orang yang gak alim. Orang yang pintar, orang yang alim, faqih, dia punya rim. Dia bisa mencegah dirinya, ini perbuatan haram, gak mungkin saya lakukan. Nah itu rimnya, itu rimnya orang alim. Ini hadis yang diriwayatkan adalah hadis sahih.